Assalamualaikum semua. Hari ini nak share resepi macam mana nak masak ikan singkang yang sangat simple. Singkang paling senang nak dibuat, makanan berpantang dan makanan sihat. Okay, what you have to do, you potong ke semua bahan seperti bawang, cili padi, cili merah, serai, halia, bawang putih. Then dimasukkan semua ke dalam air yang dah mendidih. Dan masukkan ikan, serbuk kunyit, serbuk ketumbar dan balancekan rasa garam. Okay, oh jangan lupa asam keping. Itu ingredient yang paling penting untuk bagi dia rasa masam-masam. Alright, selamat mencuba. Simple saja. Sekali-sekala di bulan Ramadan nak cubalah resepi yang simple. Alright, siap. Assalamualaikum. Laytaka dawwa.